Halo everyone, welcome back di channel YouTube Holong Tambolon. Oke, saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjuang. Mana pada pagi hari ini saya akan melakukan aktivitas saya. Saya akan mengutip telur ternak saya. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. A few moments later. Oke teman-teman ya, kita akan mengutip telurnya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Inilah pagi hari saya, akan melihat kandang bebek saya apakah sudah bertelur. Kita akan mengutipnya. Sini ternak saya ada sikit ya, ada sikit indukan. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya, setiap paginya kita akan mengutip dulu. Bahwasannya bebek saya itu bertelur nggak seberapa banyaknya, penting adalah untuk makan sehari-hari saya ya. Inilah teman-temanku ya, ternak saya. Nah, ternak saya. Ini ternak saya. Oh, satu lepas ya ternak saya ya. Satu lepas ternak saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Teman-temannya, ternyata sudah ada 14 telurnya. Kita akan mengutip telur ya teman-teman ya. Di sini sudah kita lihat telurnya sudah berserakan ya. Penting kita sudah bersyukur ya bahwa ternak kita sudah mengeluarkan telurnya ya. Kita selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan, selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa ya. Kita masih diberikan untuk menikmati telur yang kita pelihara ini ya. Nah, ini ternak kita ya. Mari kita saksikan cara pengelepasannya. Inilah anak saya cara pengelepasannya. Tata, ayo, lepas. Ini dia ya, saudara-saudaraku ya, bisa kita lihat. Ini ternak saya ini ternyata sudah mengeluarkan telurnya, sangat memuaskan ya. Nah, bisa kita lihat ya bagaimana cara ngangunnya ya. Bisa kita lihat bagaimana cara ngangunnya, langsung lari ya, terbirik-birik ya, entah kemana lagi ya. Sangat lucu gemasnya ternak ini. Lari ke ujung sana ya. Itulah ternak saya.
Lalu kita akan mengutip telurnya. Inilah telur-telurnya. Akan kita kutip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ya. 14 butir. Lumayan, 14 butir. Oke teman-teman ya, pagi kita ucapkan pada pagi hari ini saya akan mengutip telur ternak saya. Telur ternak saya ini teman-teman ya. Inilah telur ternak saya. Ini kita kutip. Ini. Pokoknya is the best lah ya. Nah, kita akan kutip telurnya. Kita akan kumpulkan cepat-cepatnya. Mantap ya tempurnya. Kumpulkannya. Masukkan plastik ya teman-teman ya, saudara aku ya, masukkan plastik kita bawa pulang ya teman-teman ya. Telur ternak saya ternyata masih sedikit ya telur-telurnya, tapi kita masih bersyukur ya bisa menikmati telur-telur setiap paginya. Inilah peluang bisnis yang menguntungkan. Tengok telurnya, mantap tenang, mantap ya saudaraku ya. Inilah hasilnya yang kita kutip hari ini, telur bebeknya ya, mantap. Ya, mantap ya, inilah teman-temannya telur-telurnya. Kita kutip hari ini, kita akan lihat dulu ternaknya. Kita akan lihat dulu ternaknya. Bindanya di pagi hari ini ya. Beginilah desaku. Tiap paginya udaranya segar-segar ya. Inilah cuaca desaku yang sangat terbilangkan gemilang, karena di desa itu sangat indah, bahwa udaranya sangat sejuk. Inilah setiap harinya yang saya lakukan di persawahan ini. Oke ya saudaraku ya, inilah ternak saya sedang di kandangnya. Sudah lihat ya. Nah, beginilah untuk ngangonnya ya. Pokoknya melepaskan, nanti baru kita lihat tidak ya, apakah ada anjing. Nah, barulah kita usir ya. Kita lihat dari jauh apakah ada anjing. Inilah setiap harinya saya melakukan kegiatan saya di musim waktu padinya panen ya.
inilah saya lakukan untuk melakukan usaha, yaitu usaha ternak bebek ya. Oke. Usaha ini sangat menggiurkan buat saya karena di sini saya sudah terbilang sangat menguntungkan, sangat menggembirakan buat saya. Oke, teman-teman ya, itulah sekilas mengenai kegiatan saya hari ini, karena di tempat saya ini telah panen persawahan ya, jadi kita buat usaha ternak bebek karena sangat menguntungkan, dimana pada ternak bebek bertelur di situ kita bisa menguntungkan telurnya, dan di situ juga saya menternakkan bebek anak anitiannya. Itu sangat sangat menguntungkan. Setelah yang saya lakukan, saya buat, saya terus berusaha untuk mampu saya untuk memperjuangkan ternak saya agar mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan. Oke lah teman-teman ya, saya akan pulang dulu membawa telur ini, karena telur ini akan kita simpan, lalu kita akan melihat ternak yang lainnya ya, ternak anakan saya hadir yang di sebelah sana ya. Karena cuma bertelur ini, cuma melepaskan, baru kita ambil telurnya, lalu kita bawa pulang, baru kita lihat-lihat dari jarak jauh, karena takutnya kalau anjing itu mengejar-ngejar kita pastinya akan rusak, mengakibatkan pecah telur, itulah mengakibatkan kematian, yang mengakibatkan kerugian bagi kita. Oke teman-teman ya, inilah sehari-harinya saya. Bertahan hidup. Ngasal dulu. Teman-teman, kita balik ke rumah lagi ya. Pulang ke rumah dulu untuk meletakkan telur ini, dan kita siap untuk melihat ternak sayang yang kecil itu ya. Itulah yang saya lakukan pada waktu di kampung saya panen. Itulah yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi di sini kita akan bahwasannya semua orang itu harus berusaha, karena berusaha itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Inilah pengalaman saya, ini inilah akan bakat saya. Mungkin suatu hari nanti, mudah-mudahan usaha saya ini bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa untuk menjadi besar. Itulah. Oke teman-temannya, inilah ternak anakan saya.
yang sudah saya ternakkan selama 1 bulan, sudah hampir 1 bulan 2 minggu ya. Kira ternakan saya ini sudah mulai membesar ya, mulai bentuk tubuhnya ya. Jelasnya kita perhatikan secara detail. Inilah anak saya umur 1 bulan 2 minggu. Nah, inilah peluang usaha yang menguntungkan. Inilah dia teman-teman ya. Anak saya itu yang anakan ternyata sudah umur 1 bulan 2 minggu. Ya begini. Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman ya. Jangan mau menyerah, tetaplah berusaha, apapun yang Anda mau tetap diperjuangkan. Terima kasih.